Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد حاضرين جماعة مسجد أغونغ الأخوة بندونغ yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Ris Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Kalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Surau TV yang Allah muliakan, pemirsa Aila TV di Cirebon dan beberapa channel TV lain termasuk Ahsan TV, ya, gabung Ahsan TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian amalan hati. Amalan hati yang kita bahas di pekan yang lalu adalah khusyuk dan dianggap sudah selesai. Sekarang kita masuki amalan hati yang berikutnya, yaitu al-inabatu ilallahi ta'ala. Inabah kepada Allah. Makna inabah secara bahasa artinya rujuk. Rujuk itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Secara istilah, wal inabatu ilallahi ta'ala hiya rujuul qalbi ilallahi Azza wa Jalla ubudiyatan wa mahabbatan. وَانْصِرَافُ دَوَعِ الْقَلْبِ وَجَوَاذِمِهِ إِلَيْهِ مَعُكُفِ الْجَوَارِحِ عَلَى طَاعَتِهِ وَالْإِخْلَاسِ لَهُ وَالْمُتَابَعَةِ لِرَسُولِهِ. Makna inabah kepada Allah adalah kembalinya hati kepada Allah dalam bentuk ibadah dan mahabbah. Mahabbah itu cinta. Serta fokusnya motivasi dan ketertarikan hati hanya kepadanya. Jadi hati hanya tertarik dengan segala sesuatu yang bisa mengembalikan dia kepada Allah. Hati ini hanya termotivasi oleh sesuatu yang bisa mendekatkan dia kepada Allah. Jadi itu inabah. Tapi ada tapinya, ma'a ukufil jawarih ala ta'atih wal ikhlasi lahu wal mutaba'ati li rasulih. Disertai dengan ikhtiar lahir untuk mentaatinya, ikhlas kepadanya, dan mengikuti Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadi ini bukti nyata benarnya inabah seseorang kepada Allah. Kalau maknanya inabah itu kembali, artinya dia pernah menjauh sebelum itu dari Allah.
dia pernah melakukan sesuatu yang membuat jarak dia kepada Allah menjauh. Mungkin dengan dosa, mungkin dengan kekeliruan, kesalahan, kemaksiatan, dan yang sejenisnya. Ya, sebagai manusia, sehebat apapun, sesoleh apapun, ada kelirunya, ada salahnya. Nabi SAW bersabda, kata beliau, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawabun. Seluruh bani Adam pasti pernah terjerumus ke dalam kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang taubat. Jadi setelah dia berdosa, bermaksiat, menjauh dari Allah, dia kembali. Apanya yang kembali? Hatinya kembali kepada Allah. Seluruh motivasi dan ketertarikannya hanya kepada Allah. Lalu dia melakukan semuanya itu dengan disertai ikhtiar dan aksi yang dilakukan oleh anggota badan. Taat kepada Allah, ikhlas dan mutaba'ah. Ya. Dari sini kita mengetahui inabah kepada Allah termasuk amalan hati. Sebab hatinya yang kembali dan diwujudkan oleh anggota badan. Ingat pernah kita bahas, anggota badan ini prajurit. Komandonya hati, komandannya hati. Begitu hati kembali kepada Allah, seluruh anggota badannya ikuti instruksi. Dia ruku, dia sujud, dia taat, dia ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mustahil seseorang hatinya kembali kepada Allah, tapi fisiknya, raganya, anggota badannya tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Mustahil. Sebab hati ini akan menggerakkan anggota badan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa inabah termasuk amalan hati adalah Al-Quran surah Qaf 33, man khasyar rahmana bil ghaib wa ja'a biqalbin munib. Ayat sebelumnya Allah berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina wa uzlifatil jannatu. Kata Allah, didekatkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ghaira ba'id, tidak jauh, didekatkan. Orang bertakwa yang gimana? Man khasyar rahmana bil ghaib wa ja'a biqalbin munib. Itu orang yang takut kepada Ar-Rahman padahal dia gaib. Saya tanya, gaib itu ada apa tidak? Tidak ada, ada. Kalau Allah gaib artinya tidak ada, berarti Allah tidak ada. Gaib itu ada, cuma tidak ada di hadapan kita. Tidak terindrai, tidak terjangkau oleh panca indera kita. Tidak terlihat, tidak terdengar, tidak terjangkau, terpegang, tidak teraba, tidak tercium. Itu tidak ada. Tapi ada di tempat lain, entah di mana umpamanya. Ya. Si Fulan, Presiden Indonesia, gaib bagi kita sekarang. Karena enggak ada di sini. Ada enggak dia? Ada. Di mana? Enggak tahu di mana. Enggak tahu lagi apa, ya. Tapi yang jelas ada, tapi enggak terjangkau oleh indera kita di sini. Allah gaib. Artinya Allah ada. Di mana? Di mana Allah? Di atas arsy, sebagaimana firman Allah dalam banyak ayat. Allah menyatakan orang bertakwalah man khasyar rahmana bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah itu gaib. Tidak terlihat oleh dia.
tidak terjangkau oleh panca indera dia. Walaupun tidak terlihat, tidak terjangkau, dia sangat takut kepada Allah. Allah itu ada dan melihat. Allah itu ada dan maha kuasa. Allah itu ada dan maha pengatur. Maya takut, makanya takut. Man khasyar rahmana bil ghaibah waja'a biqalbin munib, dan datang dengan hati yang munib. Hatinya kembali. Ingat, kalau hati kembali akan diikuti oleh seluruh anggota badan, ya. Inabah ini oleh Allah Azza wa Jalla diterangkan di dalam banyak Al-Qur'an dan seringkali dinisbatkan sebagai sifat yang dimiliki manusia terbaik di setiap zaman. Saya tanya, siapa manusia terbaik di setiap zaman? Para nabinya, betul apa benar? Iya, para nabi manusia terbaik di zaman itu. Dan Nabi Muhammad SAW manusia terbaik dibanding seluruh manusia yang pernah ada di alam jagat raya ini. Hatinya terbaik, melahirkan amalan yang dilakukan oleh anggota badan dengan amal terbaik. Lahirnya batinnya, kuantitasnya juga kualitasnya. Allah enggak salah milih. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud menyatakan, innallaha yanzuru ila qulubil ibad fawajada anna qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad fastafahu li nafsihi wabda'athahu li risalatih. Allah melihat kepada seluruh hati manusia, hati manusia yang hidup sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang hidup di akhir zaman nanti. Allah lihat seluruh hatinya. Manusianya belum ada, belum lahir, Allah sudah tahu hati-hati mereka semuanya. Termasuk hati kita, sudah dilihat oleh Allah sejak zaman baheula mula. Lalu Allah menemukan hati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah sebaik-baik hati dibanding hati seluruh manusia di alam jagat raya. Maka Allah memilih dia untuk dirinya dan mengutus dia untuk menjadi membawa risalahnya, untuk menjadi rasulnya. Jadi manusia terbaik di setiap zaman adalah para nabinya. Allah enggak pernah salah milih orang. Nah, para nabi inilah manusia-manusia yang oleh Allah disebutkan, diterangkan memiliki sifat inabah. Seperti Allah berfirman tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam surah Hud ayat 75. Allah berfirman, inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu pertama halim, penyantun. Kedua awwah. Awwah itu artinya, kata orang Sunda mah, sok ngahlas ke Allah subhanahu wa ta'ala. Memelas apa? Menghiba. Maha penghiba. Memelas. Tapi kepada Allah, bukan kepada orang. Dan munib, dia kembali, hatinya kembali. Dan Allah azza wa jalla menisbatkan tiga sifat itu kepada Ibrahim dengan disertai penekanan. Pertama adanya huruf inna, inna Ibrahima, sesungguhnya Ibrahim. Sesungguhnya itu disebut huruf taukid. Kedua ada huruf la, lahalimun awwahum munib. La di sini juga disebut dengan sebutan lam taukid, artinya benar-benar sungguh-sungguh menekankan. Lahalimun awwabu awwahum munib, benar-benar halim,
benar-benar awah, benar-benar munib. Selain Ibrahim, Nabi Daud, ketika Allah menerangkan tentang Daud alaihissalatu wassalam, Nabi Daud pun oleh Allah diberi tes, diberi kasus. Ketika diberi kasus seperti itu, Nabi Daud pun tahu bahwa dia sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Apa akibatnya? Dia langsung tersungkur ruku, sujud, dan kembalilah hatinya kepada Allah. Diterangkan oleh Allah dalam surah Sad 24, wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbah wa kharra raki'an wa anab. Maka Daud pun mengetahui bahwa kami hanya sedang menguji dia. Maka Daud pun minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, lalu dia tersungkur sujud wa anab dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi Syuaib rahimahullahu taala, Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, dia berkata, dan perkataan Nabi Syuaib ini Allah abadikan dalam Al-Quran surah Hud 88. Kata Nabi Syuaib, wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kata Nabi Syuaib, taufikku ini tiada lain kecuali dari Allah. Allah yang maha pemberi taufik. Taufik yang dimaksud di sini adalah hidayah. Hidayah taufik. Sebab ada berapa macam hidayah? Ada dua. Hidayah irsyad wa dilalah. Berupa ilmu. Irsyad itu artinya petunjuk. Dilalah juga sama petunjuk. Hidayah yang berupa petunjuk, wujudnya berupa ilmu. Ilmu bersumber dari Quran dan Sunnah itu hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nih kitab Al-Quran, tak ada keraguan di dalamnya, merupakan hidayah. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, memberi hidayah kepada jalan yang amat sangat lurus. Hidayah irsyad, hidayah dilalah, hidayah yang berisi petunjuk, yang berisi penjelasan, dan itu berupa ilmu. Apa yang sedang kita lakukan? Sedang mencari hidayah Allah berupa irsyad wa dilalah. Apa yang kita beberkan, yang diambil dari penjelasan para ulama, yang didasarkan pada Quran Sunnah, ini hidayah. Dan hidayah berupa ilmu ini wajib dicari, wajib setelah dapat di-share ke banyak orang, diajarkan, didakwahkan, diberikan kepada orang. Kata Rasul, kata Allah Azza wa Jalla, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, latahdi, benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Memberi petunjuk berupa ilmu, berupa dakwah, berupa nasihat, berupa amar ma'ruf nahi munkar. Itu hidayah irsyad. Nah, kedua, hidayah taufiq. Hidayah taufiq wajib dicari. Tapi kita enggak bisa nge-share ke orang. Hidayah taufiq mah hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah hanya memberikan hidayah berdasarkan keadilannya. Berdasarkan Rahman dan Rahimnya. Nah, hidayah taufiq ini sudah sering kita terangkan berupa dua. Pertama, adanya kehendak, keinginan untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Ada keinginan, ada kehendak, ada kemauan, ada niat, ada rencana,
planning untuk melakukan ibadah dan amal soleh, ujug-ujug gue munculnya di dalam hati. Itu sebenarnya kenapa ujug-ujug? Itu pemberian Allah. Allah yang ngasih. Bukan murni hasil usaha atau hasil ikhtiar kita. Kita tidak bisa memunculkan keinginan untuk melakukan amal soleh, melakukan ibadah. Enggak. Ujug-ujug aja muncul. Siapa yang ngasih? Allah yang ngasih. Allah berfirman, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Kalian enggak punya keinginan. Kalian enggak akan punya kehendak. Kecuali Allah yang ngasih kehendak itu kepada kalian. Allah yang ngasih keinginan itu kepada kalian. Termasuk keinginan ibadah beramal soleh. Ya. Itu Allah yang kasih itu. Kedua, al-istita'ah. Istita'ah itu artinya kemampuan untuk melakukan kehendak tadi. Untuk melakukan keinginan untuk ibadah dan amal soleh tadi. Kasih kemampuan dari segala segi. Segi kesehatan, kemampuan fisik, segi kemampuan finansial kalau amalan itu harus pakai duit, segi luangnya waktu, sebab kalau dikasih kesibukan enggak bisa ya. Nah, ada keinginan, ada kemampuan, deraja dia melakukan amalan itu. Gabungan antara masyiah dengan istita'ah itu, itulah hidayah taufik dari Allah. Yang ngasih dua hal ini hanya Allah. Yang ngasih keinginan Allah, yang ngasih kemampuan Allah. Dalil tentang yang ngasih keinginan hanya Allah, wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin, surah Takwir ayat terakhir. Dalil yang menyatakan yang ngasih kemampuan kita hanyalah Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada quwah. Haul dan quwah ini istita'ah, kemampuan. Tidak ada kemampuan baik untuk meraih yang manfaat ataupun untuk menolak yang madarat, kecuali semua dari Allah. Inilah taufik, hidayatul taufik. Hidayah taufik mah Allah yang ngasih. Para nabi sendiri enggak bisa ngasih hidayah taufik. Makanya ada nabi yang orang tuanya kafir, ada apa tidak? Ada. Contohnya siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahimnya tukang memberantas berhala, ayahnya tukang bikin berhala. Ada para nabi istrinya kafir, anaknya kafir. Siapa? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Sampai oleh Allah Azza wa Jalla dijadikan simbol kekafiran dalam Al-Quran. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina solihain. Fakhanatahuma. Ya. Falam yugniya anhuma minallahi syaiyah. Wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Nabi Nuh, Nabi Lut. Istrinya dua-duanya kafir. Nah, anaknya Nabi Nuh juga si Kanan kafir. Kalau para nabi mampu beri hidayah taufiq, maka tidak akan ada nabi yang keluarganya kafir. Dikasih aja hidayah ya. Tapi enggak. Termasuk Nabi Muhammad SAW, orang yang paling besar jasanya dan paling dicintai dan mencintainya mati dalam keadaan musyrik. Siapa? Abi Talib. Pamannya. Ya, itu enggak bisa diberi hidayah. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabata walakinna allaha yahdi man yasha. Innaka, sesungguhnya engkau hai Muhammad, la tahdi, tidak bisa memberi hidayah. Man ahbabta, kepada orang yang kamu cintai. Walakinna allaha yahdi man yasha, tapi Allah lah yang beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Dalam ayat tadi, innaka latahdi ila sirati mustaqim, engkau hai Muhammad benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Dalam ayat yang barusan, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hidayah yang tadi ma ilmu, ya,
Engkau memberi hidayah, memberi ilmu, memberikan penjelasan, memberikan petunjuk ke jalan yang lurus nih, Quran Sunnah. Hidayah yang kedua, taufik. Engkau tidak bisa memberikan taufik kepada orang yang engkau cintai. Berdasarkan hal itulah, maka semua hidayah, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, enggak akan ada yang bisa menyesatkannya. Siapa yang disesatkan oleh Allah, enggak akan ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, enggak ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Dan siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, dia disesatkan oleh Allah. Bukan sesat sendiri, bukan. Diatur oleh Allah biar sesat. Dan ketika Allah menyesatkan, bukan zalim, bukan semena-mena. Tapi didasarkan pada keadilan Allah. Dia memang pantas disesatkan. Karena apa? Karena sebelumnya dia itu, orang itu melakukan dosa, kemungkaran, kemaksiatan. Dibalas oleh Allah dengan cara disesatkan, enggak diberi hidayah. Ingat bahwa kedurhakaan dosa menghalangi kita dari hidayah Allah. Bahkan hidayah yang sudah ada saja bisa dicabut oleh Allah, ya. Nah, siapa wa mayudlil? Siapa yang disesatkan oleh Allah? Yudlil bukan yadlil. Kalau yadlil siapa yang tersesat dengan sendirinya, bukan. Tapi yudlil wa mayudlil, siapa yang disesatkan oleh Allah? Fala hadiyalah. Enggak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Makanya kalau umur kita dakwah, tetap segamblang apapun, sejelas apapun penerangan kita dari Quran, Sunnah, penjelasan para sahabat, penjelasan para ulama, ini ayatnya, ini hadisnya, hadisnya sahih karena begini, ini penjelasan para ulama, segamblang apapun, kalau orang itu sudah disesatkan oleh Allah karena dosa dan kemaksiatannya, enggak bisa kita memberi hidayah. Jangankan kita, para duat, para ustaz atau para ulama yang banyak memiliki kekurangan, kesalahan, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sendiri yang begitu sempurna akhlaknya, kemuliaan akhlaknya, begitu sempurna juga sebagai manusia dalam hal dakwahnya, tetap saja kalau orang sudah disesatkan oleh Allah, enggak bisa beliau memberi hidayah. Ada enggak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam didakwahi malah menentang, melempar, memusuhi, mau membunuh? Ada banyak. Jadi hanya orang-orang tertentu yang Allah pilih yang akan menerima hidayah dakwah ini. Semua taufik dari Allah. Nih, perkataan Nabi Syuaib dalam Al-Quran surah Hud 88, wa ma taufiqi illa billah, tidak ada taufik yang aku terima, yang aku miliki sekarang, kecuali dari Allah. Alaihi tawakkaltu ilaihi unib, hanya kepada dia aku bertawakal, dan hanya kepada dia aku kembali. Inabah, ya. Juga Nabiullah Ibrahim dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat berkata, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, hanya kepada engkau kami tawakal. Hanya kepada engkau kami inabah, kembali hati-hati kami dan jiwa raga kami. Dan hanya kepada engkau pula kelak kami akan kembali di akhirat. Ilaikal masir, di akhirat. Kalau anabna di dunia ini sendiri, masih ketika hidup kembali hati, jiwa dan raga kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan banyak lagi nabi-nabi lainnya yang dijelaskan memiliki sifat inabah, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Secara umum Allah pun memerintahkan kita semua untuk inabah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Az-Zumar 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an yatiyakumul adzab thumma la tunsarun.
Berinabahlah kalian kepada Allah, kembalilah segera kalian kepada Allah dan berpasrah dirilah kepadanya sebelum datang kepada kalian azab, lalu kalian tak tertolong lagi. Sedang lalai, maksiat, dosa kepada Allah, datang azab, mati dalam keadaan terkena azab, udah gak tertolong. Nasi sudah jadi bubur masih enak. Ya, tinggal kasih ayam, suwir-suwir, kasih kecap, kasih sambal, kasih cakwe, kasih kerupuk, enak. Nih, sudah mati enggak sempat tobat, waliyadzu billah. Su'ul khatimah. Semoga Allah menjauhkan kita dari su'ul khatimah. Allahumma rizukna husnal khatimah waj'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, rizkikan kepada kami wafat dalam keadaan husnul khatimah dan jadikan kami dengan rahmatmu sebagai ahlul jannah. Allah pun tidak hanya memerintahkan umat secara umum untuk berinabah, bahkan manusia terbaik sejagat. Nabi Muhammad SAW oleh Allah diperintah inabah. Seperti firman Allah dalam Al-Quran di dalam Surah Ar-Rum ayat 30 dan 31. Allah berfirman, dan firman ini ditujukan khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya datang dalam bentuk mufrad. Mufrad itu tunggal. Tapi firman Allah kepada beliau berlaku bagi umatnya selama tidak ada pengkhususan, hanya untuk beliau. Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nas 'alayha la tabdila li khalqillah dhalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nas la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Kata Allah, hadapkan wajahmu ke arah agama ini secara lurus. Itulah fitrah Allah. Yang dimaksud agama secara lurus ini Islam. Itulah fitrah Allah yang seluruh manusia telah diciptakan di atas fitrah itu. Seluruh manusia lahir dalam keadaan Islam. Ini ayatnya nih. Baik orang tuanya Muslim atau orang tuanya kafir. Orang tuanya Yahudi, orang tuanya Nasrani, orang tuanya ateis, Buddha, Hindu. Anaknya lahir di atas fitrah. Di atas Islam. Anaknya Muslim. Ini ayatnya. Ditambah dengan hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali lahirnya di atas fitrah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang menjadi periwayat hadis tadi dan perawi hadis lebih faham tentang makna dari hadis yang diriwayatkan. Ketika meriwayatkan ini kepada murid-muridnya di kalangan tabi'in, berkata Abu Hurairah, atadruna mal fitrah? Tahu enggak kalian fitrah yang dimaksud dalam hadis ini apa? Lalu langsung menjawab, al-fitratu hiyal Islam. Fitrah yang dimaksud di sini Islam. Lalu membaca ayat ini. Fitratullahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ya, itulah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan seluruh manusia di atas fitrah ini. Fitrah ini Islam. Maka kalau seorang anak lahir walaupun orang tuanya kafir, lalu diadopsi sejak bayi oleh orang Islam, diajar sholat, diajar baca Quran, terus sudah dia Muslim, karena awalnya Muslim, nggak perlu disyahadatkan lagi. Adapun kalau orang tuanya Yahudi, terus diasuh oleh orang tuanya Yahudi, nanti orang ini kalau sudah gede bakal diyahudikan ya. Kalau orang tuanya Nasrani akan dibaptis. Makanya berkata Nabi SAW, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi.
Kedua orang tuanya lah yang meyahudikan anak itu, menasranikannya atau memajusikannya. Kalau orang tuanya Yahudi, anak itu akan diyahudikan kalau sudah besar. Orang tuanya Nasrani akan dibaptis, akan dinasranikan. Orang tuanya Majusi, dimajusikan. Orang tuanya Hindu, Buddha, dihindukan, dibudakan. Orang tuanya ateis, mungkin dicuci otaknya untuk menjadi orang yang ateis pula. Ya. Makanya kalau ada orang yang ngajak, kamu Islam belum? Bilang, ya Islam. Kapan dua kalimat syahadatnya? Ya dalam sholat juga syahadat, itu mah syahadat bukan masuk Islam niatnya gitu. Belum, oh iya belum, kan rukun Islam pertama apa? Syahadat, belum, ayo Islam ke saya syahadat. Nanti pikir-pikir dulu, maaf kalau nanti pulang pas mati ketabrak gimana? Bingung kan gitu? Ya deh syahadat. Pulang ke rumahnya, ibunya kafir, ayahnya kafir, imam di masjidnya kafir, gak mau sholat. Ada yang begitu? Banyak. Itu orang yang pakai logika. Dari nas keterangan hadis rukun Islam yang pertama apa? Syahadat, dipikir-pikir kapan kita syahadatnya ya? Belum Islam. Nah, kayak begitu. Lahirlah pemahaman takfiri dari kekeliruan memahami nas dan ayat dan hadis ini. Kita bilang kita sudah Islam sejak lahir. Ni ayatnya, ni hadisnya, ya. Makanya tak pernah Nabi mensyahadatkan Hasan dan Husain, ya. Siapa Hasan dan Husain? Cucunya. Tidak pernah para sahabat mensyahadatkan anak-anak mereka yang lahir dari setelah orang tuanya Islam. Setelah tak pas balik, hayo kamu syahadat. Enggak pernah ada. Jadi orang yang mengajak melakukan dua kalimat syahadat dengan niat masuk Islam, super bahaya itu. Bisa mengkafirkan orang-orang yang belum syahadat. Dia enggak mau sholat di masjid, imamnya aja belum syahadat, kata mereka ya. Itu keliru, itu bahaya. Mengkafirkan orang yang tidak sefaham dalam hal ini dengan mereka. Itulah kelompok takfiri. Gampang mengkafirkan orang hanya karena berbeda pendapat dengan kita. Adapun kita sangat hati-hati dalam mentakfir pihak lain, mentabdi' atau mentakfir, mentafsik, menyatakan orang ahli bidah, menyatakan orang musyrik, menyatakan orang kafir. Punya kaidah yang super ketat. Seandainya ada orang yang melakukan perbuatan syirik, nyembah ke patung, sujud ke patung umpamanya, itu musyrik apa tidak? Ya perbuatan itu syirik, perbuatannya loh, perbuatannya syirik. Apakah orangnya otomatis kita vonis musyrik? Tidak. Perbuatannya syirik, orangnya untuk divonis musyrik nanti dulu. Ada berapa kaidah ya. Pertama, apa orang itu tahu enggak bahwa perbuatan itu syirik? Kalau enggak tahu, disangkanya ibadah. Ulo, iya teh musyrik ini. Saya mah tidak tahu, woy, tobatah. Mungkin saja begitu? Mungkin. Para sahabat pernah enggak terjerumus ke dalam perbuatan syirik? Iya. Tapi oleh Nabi SAW dikasih tahu bahwa itu syirik. Mereka enggak tahu, udah enggak perlu, enggak disuruh syahadat lagi. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami dhatu anwat. Tuh mereka juga orang-orang musyrik punya dhatu anwat. Nah, dhatu anwat itu jimat. Dhatu anwat itu benda terbuat dari kayu yang berfungsi tempat menyimpan benda-benda alat-alat perang. Tombak, panah, pedang, perisai, kalau disimpan di sana jadi bertuah. Jadi sakti mandraguna. Kalau pedangnya hidup sendiri, mungkin begitu. Itu dhatu anwat. Apa kata Nabi SAW? Kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan umat Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Buatkan bagi kami patung sesembahan sebagaimana
tuh mereka juga punya patung sesembahan. Minta Dzatu Anwat sama dengan minta patung untuk disembah. Syirik apa tidak? Syirik. Tapi para sahabat enggak tahu, disangkanya itu bukan syirik. Karena mintanya kepada Nabi yang memang penuh barokah. Punya mukjizat yang Allah berikan. Disangkanya boleh-boleh saja, ternyata itu syirik. Sudah, apakah Nabi menuntut, kalian sudah syirik, hanya dua kalimat syahadat lagi? Apa begitu? Enggak. Mereka para sahabat sudah terjerumus dalam perbuatan syirik, keyakinan syirik, tapi karena kebodohan. Karena ketidaktahuan. Maka kalau karena kebodohan, karena ketidaktahuan, walaupun dia sudah melakukan perbuatan syirik, tapi karena kebodohan, maka pelakunya tidak boleh langsung divonis musyrik. Umpamanya orang minta-minta ke kuburan, wahai mbah nungagegeh di tempat ieu, beri saya jodoh seorang putri yang cantiknya mengalahkan kecantikan Miss Universe. Padahal kata saya mah Miss Universe tercantiknya. Anu gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Lir ibarat bidadari turun ti langit. Padahal bidadari mah gak mungkin turun dari langit. Mati. Minta ke kuburan. Berdoa ke kuburan. Syirik apa tidak? Perbuatannya syirik. Berdoa kepada selain Allah. Orangnya apakah musyrik? Enggak. Karena dia melakukan itu karena kebodohan, ketidaktahuan. Dia enggak tahu itu syirik. Marah merasa ibadah. Ya. Nah, salah satu di antara syarat kita memfonis syirik, apa kufur, apa murtad, apa ahli bidah, itu syarat yang pertama iqamatul hujjah alaihi. Menegakkan hujjah, memberitahu sebab sangat mungkin dia itu melakukan karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Enggak sembarangan. Cuma di dalam menyampaikan kita hanya menghukumi sebuah perbuatan yang dilakukan oleh orang tanpa memvonis pelakunya. Perbuatan ini syirik, ini kufur, ini bid'ah, enggak boleh nih ayatnya, nih hadisnya, nih penjelasan para sahabat, para ulama itu. Tidak memvonis pelakunya loh, hanya menghukumi apa? Perbuatannya. Contoh, judi itu haram. Zina itu haram, mabuk itu haram. Siapa yang melakukannya, dia berdosa besar. Betul apa benar itu? Iya betul dan benar. Tapi itu tidak berarti memvonis siapa yang judi pasti ke neraka. Umpamanya orangnya disebutnya tafsik muayyan. Tafsik muayyan itu menuduh fasik, vonis fasik kepada atau memvonis ahli neraka kepada person yang masih hidup, ya. Kalau ada orang yang mabuk gitu ya, kita katakan dia berdosa besar. Tapi tidak berarti dia pasti ke neraka. Karena dia masih hidup. Mungkin enggak besok lusa dia tobat? Sangat mungkin. Lalu bagus tobatnya dan mati dalam keadaan sudah tobat, terhapus dosa mabuknya. Mungkin? Sangat mungkin. Maka selama dia hidup tidak boleh divonis dia pasti ke neraka. Walaupun dia kafir sekafir-kafirnya. Bayangkan ketika Umar bin Khattab membawa-bawa pedang mau membunuh Nabi Muhammad SAW ketika masih kafir. Bayangkan kalau kita vonis satu, dasar calon neraka. Dan ternyata Umar yang begitu benci kepada Nabi SAW dan kepada Islam, ternyata kemudian diberi hidayah, taubat dan bagus keislamannya. Punya jasa yang sangat besar kepada Islam dan kaum muslimin. Kalau kita waktu masih kafir, umpamanya memvonis dia pasti pinarakan, di akhir hayat, eluh gening atau ahli surga yang amat sangat tinggi, tidak berdampingan dengan Nabi SAW. Kira-kira malu sendiri enggak kita? Malu bersama. Ya, nggak boleh memvonis ahli neraka.
Jadi kalau kita menghukumi perbuatan ini haram, enggak boleh, ini syirik nih dalilnya, ini perbuatan ini kufur, ini perbuatan ini maksiat, ini perbuatan ini bidah, itu bukan memvonis pelakunya sebagai calon ahli neraka, enggak. Kita tidak sedang memvonis orang, tapi kita sedang menghukumi perbuatan yang dilakukan oleh orang. Nah makanya kan banyak orang yang menyatakan ini gak boleh dilakukan, gak ada dalilnya, ini gak boleh dilakukan, ini haram. Orang bilang memangnya surga itu punya kamu sendiri, kamu pingin sendirian ke surga, sepi loh gak ada kawan, kan gitu ya. Ada kesan omongan kita itu dianggap vonis ahli neraka kepada para pelaku perbuatan dosa. Enggak, harus dibedakan ya, menghukumi sebuah perbuatan dengan memvonis pelaku dari perbuatan itu. Kembali ke ayat ini, Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadapkan wajahmu kepada agama ini secara lurus. Itulah fitrah Allah. Allah telah menciptakan seluruh manusia di atas fitrah itu. Tak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Mudibina ilaih, kalian inabah kepada Allah. Inabah itu apa? Kembali. Wattaquh, dan bertakwalah kalian kepadanya. Waqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Walatakunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang musyrik. Di dalam surah Asy-Syura ayat 10 Allah pun berfirman, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Apa saja yang kalian ikhtilafkan dalam satu perkara, hukumnya kembalikan kepada Allah. Itulah Allah Rabbku, dan hanya kepada Dia aku tawakal, dan hanya kepada Dia kita semua aku inabah, aku kembali. Selain memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pun menyuruh kita untuk mengikuti jalan hidup orang-orang yang inabah kepada Allah. Siapa orang-orang yang kembali kepada Allah dalam kehidupan? Ikuti dia. Itu contoh, itu uswah dan qudwah, itu tauladan, itu ikutan. Ikuti jalan hidupnya, gaya hidupnya, aktivitas hidupnya, jalan hidupnya, ikuti itu. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 15, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Ikuti oleh kamu jalan hidup orang-orang yang kembali kepadaku, ya. Apa saja sih faedah dari inabah? Faedah dari inabah amat sangat banyak. Siapa yang inabah kepada Allah, kembali hati, jiwa dan raga kita kepada Allah, Allah akan janjikan beberapa keutamaan yang luar biasa agung. Pertama, orang itu akan diberi hidayah oleh Allah. Ini salah satu cara ikhtiar kita memperoleh hidayah. Kembalilah kepada Allah, Allah akan berikan hidayah. Allah akan berikan hidayah irsyad dan hidayah taufik kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'du ayat yang ke-27, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. Berkatalah orang-orang kafir, kenapa tidak diturunkan kepadanya satu ayat dari Allah? Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya. Allah menyesatkan. Orang itu bukan sesat sendiri, bukan. Karena seluruh perjalanan hidup manusia itu diatur oleh Allah. Enggak berjalan dengan sendirinya, enggak.
ya, nggak kayak apa namanya boneka atau mainan yang pakai baterai atau diputar diletakkan seng jalan sering, nggak begitu. Allah yang mengatur kehidupan. Kata orang Sunda, usik malikna manusia tadi usik malikan ku Allah Subhanahu wa taala. Susah menerjemahkan. Karena dari Sunda iya, di Bandung iya. Nah, seperti itu. Kata Allah, innallaha yudhillu may yasha. Sungguhnya Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendaki. Ada orang-orang yang Allah kehendaki untuk sesat. Tapi tidak zalim pasti. Allah adil. Tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang ya. Kenapa orang itu disesatkan? Pasti ada sebab. Sebabnya apa? Hah, banyak. Saya sering jelaskan, salah satu makhluk yang nyata-nyata disesatkan oleh Allah sebelum kita ada. Siapa? Iblis laknatullahi alaihi. Kita mungkin bertanya-tanya, bukankah iblis itu tadinya ahli ibadah, ya enggak? Ibadahnya hebat luar biasa. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, iblis itu ibadah di langit selama 80 ribu tahun loh, dengan ibadah yang hebat. Kenapa akhirnya disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla? Ya. Kenapa ada hadis innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha wal ya'dzu billah. Ada orang sejak kecil melakukan amalan-amalan ahli surga. Dia ibadah, dia amal soleh, dia melakukan kebaikan, dia menjauhi dosa dan maksiat. Sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sehasta. Selangkah lagi dia masuk surga. Tapi ketetapan Allah mendahului, dia belot di akhir hayat. Di akhir hayat dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian, kemudian masuk neraka. Waliyadzubillah. Ini sul khatimah. Iblis ahli ibadah, tapi kenapa akhirnya dilaknat oleh Allah, durhaka, jadi ahli neraka. Boleh kita memvonis iblis ahli neraka karena Allah sudah memvonis itu, menyatakan itu secara pasti dalam Al-Quran. Boleh ke si iblis, maka si Fir'aun boleh, karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Abu Lahab boleh enggak dia ahli neraka? Boleh, karena sudah ma'iyot, sudah mati. Dan Allah menyatakan itu dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Ya. Tapi yang masih hidup sekarang nih, yang nyata-nyata kafir memusuhi Islam, gak boleh kita vonis, dia pasti ke neraka. Gak boleh. Karena masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya tobat. Mungkin. Pernah dengar ada film Fitnah dulu, yang dibikin oleh seorang sutradara asal Belanda, isinya menghujat Nabi SAW. Pernah? Pernah. Dan itu memancing reaksi keras dari kaum muslimin. Andai kita waktu itu vonis dasar calon neraka paling bawah. Ya. Sekarang dia apa? Taubat. Menyesali perbuatannya. Nah, seperti itu banyak. Ada orang yang melakukan amalan ahli neraka sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali sejengkal atau sehasta. Tapi dia di akhir hayat kembali kepada Allah, beramal soleh, mati dalam keadaan dia mikir dan masuk surga. Ada yang sebaliknya, seperti halnya iblis. Seperti halnya hadis tadi. Pernah kita bahas dalam kitab Tauhid, ada orang yang ahli ibadah, punya kawan ahli maksiat, ketika bertemu sedang bermaksiat, ittaqillah, ya, bertakwalah kamu kepada Allah, tinggalkan apa yang kamu, dosa yang kamu lakukan. Dia menjawab, khalini warab, ini urusan saya dengan Allah, kamu jangan ikut campur. Tiga kali, sampai orang ini menyatakan, wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Akhir kata, si ahli ibadah ke neraka, si ahli maksiat ke surga. Nah, kasus seperti ini banyak. Kenapa yang awalnya ahli ibadah mati dalam keadaan sul khatimah, yang tadinya ahli maksiat mati dalam keadaan husnul khatimah? Ini yang disebut dengan makar Allah. Enggak boleh kita merasa aman dari makar Allah. Sekarang kita ibadah, ngaji, apakah sampai akhir hayat kita pasti begini?
Kita tidak tahu, wallahu alam. Tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Banyak contoh awalnya baik berakhir dengan su'ul khatimah. Banyak contoh awalnya buruk berakhir dengan husnul khatimah. Kita sekarang baik ngaji, ibadah ngaji begadah. Apa yakin sampai akhir hayat kita begini? Tidak, tidak yakin. Tidak boleh yakin. Tetap fokus, minta bantuan, minta pertolongan, minta bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Tetaplah minta agar kita di atas siratal mustaqim. Lihat Nabiullah Ibrahim. Beliau berdoa, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan turunanku dari menyembah berhala. Tak saking takutnya terjerumus tuh. Para nabi aja berdoa begitu. Apalagi kita ya. Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Ya. Nah, kenapa iblis disesatkan? Kenapa orang tadi disesatkan? Itu pasti karena keadilan Allah. Mungkin ketika ibadah, ibadah itu tertolak. Mungkin kurang ikhlas, ada rasa takabur, sombong, arogan, atau mungkin karena tidak mutabaah. Pokoknya yang menyebabkan ibadahnya tertolak karena tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah. Iblis, ibadahnya melahirkan arogansi, ketakaburan. Ketakaburan itu hanya Allah yang tahu, malaikat enggak tahu. Ketika Allah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa engkau akan jadikan makhluk yang akan merusakkan, mengadakan kerusakan di muka bumi, mengadakan pertumpahan darah, kami selalu bertasbih mensucikan engkau. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kamu ketahui. Dibongkar ketakaburan iblis, diciptakan Adam suruh sujud. Para malaikat yang selama ini sujudnya tulus kepada Allah, ibadahnya tulus kepada Allah, pas disuruh sujud kepada Adam juniornya, langsung gak mikir 2-3 kali langsung sujud. Si iblis yang selama ini merasa dirinya besar, takabur, merasa dirinya hebat dengan ibadahnya, harus sujud ke anak yang baru diciptakan tadi. Barusan juniornya, maka muncul terbongkar ketakaburannya. Ya, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan sujud wastakbar, merasa besar, takabur, sombong. Dia termasuk makhluk kafir. Kalau ibadah iblis selama ini benar diterima oleh Allah, harusnya melahirkan ketawaduan. Ibadah yang benar melahirkan kemuliaan akhlak, ketawaduan, rendah hati, bukan kesombongan. Kalau orang sombong, sehebat apapun ibadahnya, menunjukkan ibadahnya itu merdud, tertolak. Buktinya apa? Tuh ibadahnya kok melahirkan arogansi, kesombongan, ketakaburan. Nggak boleh. Ditolak oleh Allah. Dan Allah kan bongkar. Maka Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah ketika menjelaskan hadis, ada orang yang melakukan amal-amal baik, amalan ahli surga, tak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sehasta, di akhir hayat dia belot, melakukan amalan buruk, mati dalam keadaan demikian dan masuk dalam neraka. Kata Imam Ibn Rajab, orang yang melakukan ibadah tadi itu ibadahnya oleh Allah ditolak. Mungkin karena tidak ikhlas, mungkin karena tidak mutabaah, mungkin ada unsur riya, ujub, takabur dan yang sejenisnya ketika sholat, ketika ibadahnya, atau mungkin tidak mutabaah melakukan ibadah tidak sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, melakukan kebid'ahan dalam melakukan ibadahnya. Nabi menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang melakukan amalan enggak ada contohnya dari aku, tertolak. Karena tertolak, ibadahnya tidak melahirkan ketawaduan dan kemuliaan akhlak.
ibadahnya ditolak, dan nanti salah satu indikasinya di akhir hayatnya dia akan berhenti dari ibadahnya, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma inni a'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rizukna husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Kita harus ngeri dengan kematian su'il khatimah ini ya. Kata Allah, inna Allah yudilu mayyasha, Allah menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki, wa yahdi ilaihi man anab, dan Allah akan berhidayah kepada orang yang kembali kepadanya, kepada orang yang inabah. Ini menunjukkan inabah mengundang turunnya hidayah ya. Juga dalam surah Asy-Syura 13 Allah berfirman, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allahu azza wa jalla akan memilih orang-orang yang dikehendakinya untuk kembali kepadanya, dan Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang inabah. Jadi pertama, faedah dari inabah apa? Akan memperoleh hidayah. Kedua, orang yang inabah oleh Allah disebut sebagai orang yang mampu mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Ini menunjukkan orang yang inabah itu Allah akan mudahkan untuk mengambil manfaat dari ilmu pedaran. Akan Allah cerdaskan, Allah akan Allah berikan pemahaman terhadap agama yang dipelajari. Makanya salah satu kiat agar Allah memberikan pemahaman agama, ilmu agama yang bagus kepada kita, ibadah dan tobat. Kembali kepada Allah, bertakwa kepadanya. Allah berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kamu kepada Allah. Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Maknanya Allah akan mudahkan kalian untuk memahami ilmu. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan. Furqan itu ilmu kepada kalian, ya. Inabah bagian dari ketakwaan. Siapa yang inabah, Allah mudahkan dia mengambil pelajaran. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 13, "Wa ma yatadzakkaru illa may yunib." Tidak akan ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang inabah kepada Allah, ya. Demikian juga dalam Al-Quran surah Qaf ayat 8 Allah berfirman, tabasyiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Ini adalah tabsyirah. Tabsyirah itu ilmu. Wa dzikra dan peringatan untuk siapa? Likulli 'abdin munib, bagi setiap hamba yang inabah, yang kembali kepada Allah. Dalam surah As-Saba ayat 9 Allah berfirman, inna fi dzalika laayatan likulli 'abdin munib. Sesungguhnya dalam hal yang demikian ada tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa dipahami oleh orang seorang hamba yang inabah kepada Allah. Dan banyak lagi ayat lain. Inabah mengakibatkan Allah memudahkan kita untuk memahami pelajaran. Sebaliknya, maksiat, dosa, penyimpangan itu akan menghalangi kita memahami ilmu agama secara benar. Ya. Ketiga, orang yang inabah akan memperoleh berita gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dunia Allah bahagiakan, di akhirat Allah berikan dia surga. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar 17, walladzina ijtanabu at-taghut ayyabuduha wa anabu ila Allah lahumul busra fabashshir ibad. Dan orang-orang yang menjauhi peribadatan kepada taghut. Taghut itu segala sembahan yang disembah selain Allah, dijauhi. Wa anabu ila Allah, dan kembali kepada Allah. Inabah kepada Allah, lahumul busra, bagi mereka
ada kabar gembira. Kabar gembira di dunia diampuni dosa-dosanya, ditambah pahalanya, dinaikkan derajat kemuliaannya, di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Fabashshir ibad, berikan kabar gembira ini kepada hamba-hambaku. Ya. Di dalam surah Al-Isra 25 Allah janjikan hidayah, Allah janjikan ampunan, maghfirah. Kita sering jelaskan maghfirah itu dunia akhirat loh. Di dunianya maghfirah itu ya berupa dihapusnya kesalahan dan ditutupi kesalahan itu oleh Allah, dirahasiakan, orang enggak ada yang tahu bahwa kita berbuat salah. Oleh Allah dirahasiakan, ditutup. Di akhirat orang itu diampuni atas kesalahannya, tidak akan diazab. Itu maghfirah. Dunia akhirat. Salah satu penyebab orang dapat maghfirah adalah inabah. Allah berfirman, "In takunu sholihin fa innahu kana lil awwabina ghafura." Kalau kalian menjadi orang-orang soleh, maka Allah Maha Pengampun terhadap setiap orang yang inabah. Allah berikan maghfirah kepada orang-orang yang inabah. Ingat sekali lagi, maghfirah itu dunia akhirat. Kadang ada orang berbuat dosa di dunia, dosanya oleh Allah diekspos. Dia terbongkar aibnya. Kata orang Sunda mah, wiwirang di kolong catang ya. Makna wiwirang di kolong catang itu apa? Dia merasa malu di hadapan semua orang karena terbongkarnya aibnya. Tapi di akhirat dia diampuni, enggak diazab. Untung apa rugi? Untung apa rugi saya tanya? Di dunia dibongkar aibnya, semua orang tahu, di akhirat diampuni. Untung apa rugi? Rugi di dunianya. Di akhirat tidak rugi. Nah maghfirah mah di dunia untung, akhirat untung. Di dunia itu aibnya ditutup, dirahasiakan oleh Allah. Makanya salah satu sifat Allah adalah satir. Innallaha hayyun satirun yuhibbul haya wassatir. Allah itu maha hayyun dan satir. Hayyun itu maha pemalu. Dan satir maha penutup aib orang. Dan Allah menyukai sifat pemalu dan sifat menutupi aib orang. Nah, jadi orang itu akan pernah maghfirah berupa di dunia itu aib ditutup, di akhirat itu aib diampuni. Ya. Dan salah satu penyebabnya adalah apa? Inabah. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Doa ini bagus kita hafalkan lalu kita amalkan. Baca dalam sujud, baca dalam salat, di luar salat baca. Doanya adalah Rabbij'alni laka syakkara wa laka dzakkara wa laka rahaba laka mutta'a laka mitwa'a laka mukhbita ilaika awwaha muniba. Rabbij'alni, ya Allah jadikan aku. Laka syakkara, orang selalu bersyukur kepadamu. Orang yang selalu bersyukur kepadamu. Laka dzakkara, orang yang selalu berzikir kepadamu. Syakkara, dzakkara itu terus-terusan syukurnya, terus-terusan zikirnya. Bukan sekali-sekali lo. Laka rahaba, orang yang selalu takut kepadamu. Laka mitwa'a, orang yang selalu taat kepadamu. Laka mukhbita, orang yang selalu mukhbit. Mukhbit maknanya kunut. Kunut itu dawamu ta'at. Istiqomah di atas ketaatan. Mukhbit itu istiqomah di atas kebaikan. Ilaika awwaham muniba, dan menjadi orang yang awwah dan munib kepadamu. Awwah tadi maha apa namanya, orang yang selalu menghibah kepada Allah, memelas kepada Allah, ngalengis ke Allah subhanahu wa ta'ala. Muniba, orang yang inabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi minta berapa? Pertama syukur, kedua zikir, ketiga takut, keempat taat, kelima istiqamah, keenam awah, ketujuh munib. Minta 7 karakter bagus.
Dan Nabi SAW selalu berdoa dengan doa demikian, bagus ini kita hafal, bagus ini kita apa? Kita amalkan ya. Ya ikhwan akhwat, cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu beberapa saat untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ikhwan, ada yang mau buku ini? Ighatsatul Lahafan, susunan Imam Ibnu Qayyim, terjemah siapa? Pak Deddy sudah? Hah? Yakin? Belum? Udah di sana, enggak boleh lagi. Siapa yang belum? Siapa? Faisal. Azhar. Sudah pernah dapat belum? Belum pernah. Baik, barakallahu fik Azhar. Pertanyaan untuk Azhar tentang inabah ya, saya kasih yang sulit. Nah, ini dia. Pertanyaan. Sebutkan dua saja di antara faedah dari inabah. Faedah dari inabah yang pertama, yang pertama adalah menjemput atau memperoleh hidayah. Ya, memperoleh hidayah. Kedua, yang kedua dimudahkan untuk memahami dari apa yang telah dipelajari ilmu dan agama. Ketiga, yang ketiga sudah. Mintanya dua. Sudah? Barakallahu fiik. Akhwat, ada yang mau dengan buku yang sama? Hadiah buku yang sama. Ditunjuk sama panitia ya. Jazakallahu fiik wa jazakallahu khair. Akhwat, ada? Siap, Ustaz. Siap. Akhwat, ada berapa macam hidayah? Hidayah itu ada hidayah irsyad sama hidayah taufik, Ustaz. Apa bedanya? Kalau hidayah irsyad itu petunjuk seperti ilmu, kalau hidayah taufik itu kayak kemudahan Allah supaya kita bisa melakukan amal soleh. Iya, bisa gak kita memberi hidayah ke orang lain? Bisa, tapi hidayah irsyad petunjuk seperti ilmu kayak gitu. Gimana tapi, caranya? Kayak kita me-sharing ilmu yang kita miliki seperti Ustaz. Kalau hidayah taufik bisa? Kalau hidayah taufik itu hak prerogatifnya Allah, cuman Allah yang punya. Ih, akhwatnya pinter ya. Barakallahu fiik, sudah. Nanti diambil. Ustaz, apabila selesai kajian, lalu keluar masjid, lalu pas mau sholat masuk masjid, apakah sholat tahiyatul masjid dulu? Iya, tahiyatul masjid. Kalau kita keluar wudu dulu gitu, karena batal umpamanya, atau karena kebelet, lalu wudu masuk lagi masjid, ya tahiyatul masjid lagi. Ustaz, hari ini saya tiba-tiba merasakan semangat ibadah. Nah, bagaimana agar rasa semangat ini terus istiqomah dalam hati saya? Karena hati saya sering bolak-balik kepada kemaksiatan. Pertama, ya, semangat ibadah sekarang itu pasti karena kebaikan yang sebelumnya dilakukan. Ya, pertahankan kebaikan itu, tetaplah berbuat baik. Kedua, hindarkan dosa dan kemaksiatan. Satu kali kita berbuat dosa, semangat ibadah ini oleh Allah akan dicabut. Ya, kita bergibah, kita berdusta, kita menyakiti orang, itu mengakibatkan hidayah yang ada dicabut. Allah nanti akan mencabut kembali semangat ibadah ini. Ya, jadi yang pertama teruslah berbuat baik. Perbuatan baik mengundang turunnya hidayah. Teruslah baca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Yang kedua, hindari dosa dan kemaksiatan. Ketiga, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqamahkan kita di atas kebaikan. Baca banyak-banyak doa dalam ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh
hadaitana wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Baca doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya, itu berdoa kepada Allah. Baca banyak-banyak Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Terakhir ya, habis waktunya. Terakhir yang agak bagus tulisannya. Semua jelek-jelek. Apakah orang yang melakukan kesyirikan sementara masih ada penghalangnya? Kita tidak boleh mengkafirkan. Tapi apakah Allah tetap menganggap pelaku kafir dan kekal dalam neraka apabila ia meninggal tanpa perangkat penghalang? Ya, barakallahu fik. Kalau seseorang mati dalam keadaan, kalau seseorang melakukan perbuatan syirik karena kebodohan, karena ketidaktahuan, maka dia tidak boleh diponis musyrik. Terus sampai matinya dia begitu. Dia tidak tobat. Dan tidak tobatnya karena tidak tahu bahwa itu syirik. Disangkanya ibadah, tetap mati dalam keadaan demikian. Ya. Nah, apakah dia divonis sebagai orang musyrik? Tidak. Dia masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Mencari ilmu untuk mentauhidkan Allah itu wajib. Itu dosanya. Efek dari tidak dilaksanakan dosa mencari ilmu, dia bodoh dalam tauhid, akhirnya syirik. Dia dosa besar. Tapi sebesar apapun dosa seorang muslim, tidak menghapus status kemusliman dia. Dia tetap disolatkan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, didoakan ampunan. Dan orang yang berdosa besar lebih layak dimintai ampunan daripada orang soleh. Orang soleh mah tanpa didoakan juga sudah selamat, ya. Tapi orang ahli maksiat banyak dosa itu butuh doa orang-orang yang masih hidup. Berikan ampun, apa doa kepada dia. Doakan kepada Allah agar Allah mengampuninya. Nah, apa untungnya bagi kita itu orang lain? Untung. Ah, doa kita itu diaminkan oleh para malaikat dan malaikat mendoakan isi doa yang sama untuk kita. Malaikat menyatakan amin walaka bimithli. Amin dan bagimu seperti isi doamu bagi orang lain. Ada feedback keuntungan bagi kita, ya. Jangan sampai ada tetangga atau orang lain tidak kenal, ah ngapain nyolatin, ngapain mendoakan, wawuh gente, kan gitu ya. Jangan sampai begitu, ya. Maka doa kita minimal bernilai ibadah kepada Allah. Dikabul atau tidak itu sudah dapat pahala, menggugurkan dosa, meninggikan derajat. Dan bila dikabulkan, apalagi malaikat juga mendoakan isi doa yang sama untuk kita, kita dapat keuntungan ganda, ya. Doakan, doakan, doakan. Kecuali kalau umpah orang itu mengatakan saya tahu ini musyrik, tapi dasema atau ingin benghar, makanya tetap munjung seperti itu, ya itu mah udah musyrik. Maka dia tidak boleh disolatkan. Umpamanya ada orang yang minta-minta ke kuburan, minta benghar, minta kekayaan, minta popularitas, minta karirnya nanyak. Kita kasih tahu, enggak boleh minta-minta ke orang yang sudah mati, itu syirik, saya tahu. Tapi banyak orang berhasil dengan cara ini loh. Kaya raya, karirnya nanjak, terkenal ke seluruh dunia gitu ya. Nah, ingin dunia walaupun tahu itu syirik, itu musyrik. Karena dia melakukan itu dengan ilmu, dengan kesadaran, ya. Maka tidak boleh kalau dia mati disolatkan, enggak boleh. Walaupun KTP-nya Islam, walaupun dia masih sholat, sholatnya itu sudah batal dengan beribadah kepada selain Allah SWT. Yang namanya musyrik itu beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Jangan sampai orang menyatakan lah dia masih sholat, masa difonis musyrik. Yang namanya musyrik itu menyembah kepada Allah apa tidak? Ya, tapi juga menyembah kepada
selain Allah. Dia mungkin sholat, tapi dia minta-minta ke kuburan, minta-minta ke jin, minta-minta ke setan umpamanya berdoa, ya. Nah itu syirik, besar syiriknya. Dan dia tahu, ya enggak, saya tahu ini syirik, tapi saya ingin benghar, ingin kaya. Itu sudah dengan ilmu itu. Itu vonis, silakan ya. Setelah iqamatul hujjah. Cukup sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali di Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaikal hamdulillah. Rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.